guys, welcome to eNews edisi spesial High Up Conference 2017. Wah, wow, today is the first day and I'm sure you are all blessed today, right? Oke, teman-teman, dengar-dengar nih ada yang datang dari luar kota ya. Nah, buat kamu yang datang dari luar kota, we would like to welcome you guys to our church GBD Elohim Sidoarjo. Dan hari ini Yolanda bakal sampaikan pengumuman untuk hari kedua besok. So, mau tahu kelanjutannya seperti apa? Stay tuned. Workshop kita besok hari kedua akan diadakan di SMA Katolik Untung Suropati. Buat kamu yang nggak tahu tempatnya, kamu bisa datang di gereja jam 7 pagi. Tapi kalau kamu udah tahu tempatnya, kamu bisa langsung datang ke SMA Katolik Untung Suropati sebelum jam 8 pagi. Karena workshop kita akan dimulai jam 8 tepat. Di SMA Katolik Untung Suropati akan dilangsungkan 3 workshop. Workshop pertama yaitu dari Reza Nangin dengan judul Build Your Influence Online. Dan workshop kedua yaitu dari Erlangga Dharma dengan judul Being Educated to Educate. Dan workshop ketiga akan dibawakan oleh Faye Simanjuntak dengan judul From Passion to Inspiration. Kalian bisa memilih 2 di antara 3 workshop tersebut. Setelah kalian mengikuti 2 dari 3 workshop tersebut, kalian bisa kembali ke gereja dan mengikuti sesi yang kedua dengan judul Facing Your Challenge by Pastor Fandi Latif pukul 10:30 siang. Setelah sesi 2 berakhir, kemudian akan dilanjutkan dengan jam makan siang dan akan disusul oleh sesi 3 dengan judul Potensi by Pastor Arif Zulkarnain pada pukul 1 siang. Hari ini merupakan High Up Conference 2017 hari pertama. Di sini saya sudah bersama salah satu peserta High Up Conference 2017. Permisi, namanya siapa? Nama saya Christine Ayunita, biasa dipanggil Ayu. Dari mana? Saya asal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Alasan masuk ke High Up Conference 2017 apa? Atau dari Instagram, Facebook, atau ajakan dari teman? Pertama pasti ajakan dari teman ya, habis itu saya lihat dari Instagramnya juga saya jadi minat sekali buat ikut karena ini kali pertama saya ikut seperti ini karena di Samarinda, di tempat asal saya juga belum pernah, jadi ya saya minat sekali ikut begini. Namanya Ronaldo Chandra, bisa dipanggil Edu. Dari mana? Asal dari gereja GPDI Rengau Tuban. Ada undangan tersendiri, mulai dari sekolah atau selebaran atau ajakan teman? Ya, ini ada selebaran yang ditempel di depan gereja. Ya. Jadi kita, ini pemudanya ini ikut semua ya, dari GPDI Rengel. Ya. Ikut semua ya? Iya. Apakah excited sama acara ini? Oh, banget. Akan ditutup dengan Youth Celebration yang akan dilayani oleh Pastor Arif Zulkarnain pada pukul 4:30 sore di Main Hall GPD Elohim Sidoarjo. Pastikan kamu datang bersama teman-teman kamu karena acara ini free. Oke guys, itu tadi pengumuman untuk besok hari kedua. Nah, jangan lupa ya buat datang on time because tomorrow will be so amazing. Nah, sebelum jadi berkat bagi orang lain, make sure kamu udah jadi berkat bagi diri kamu sendiri. Saya Yolanda Atikasari pamit undur diri, God bless you.